Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Al-Wasayan An-Nafi'ah karya Kutbid Da'wah Al-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mengatakan, wa usika bitawadhu fa inna tawadhu'a mahmudun fi kulli halin. Saya wasiatkan kepada kalian semua, kata beliau, bitawadhu', untuk selalu tawadhu', merendahkan diri, karena sesungguhnya sifat tawadhu' ini sifat yang terpuji dalam keadaan apapun. Dimanapun kita, dalam keadaan apapun, kalau kita menjadi orang yang tawadhu', maka kita termasuk orang-orang yang terpuji. Ghairu halin wahidin, kecuali dalam satu keadaan kita tidak dianjurkan tawadhu', tidak dianjurkan merendahkan diri. Kapan itu? Maka beliau mengatakan, wa huwa an yatawadha' al-insan li abna'id dunya raja'an an yusiba min dunyahum. Tawadhu' yang tidak terpuji yaitu ketika manusia merendahkan diri untuk atau kepada abna'ud dunya, anak-anaknya dunia. Anak-anaknya dunia itu maksudnya orang yang dia itu sibuk dengan urusan dunia, lalai terhadap urusan akhirat. Jadi yang ada di pikirannya, usahanya, semuanya untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat, mereka lalai. Nah, kalau ada manusia yang dia itu tawadhu, merendahkan diri kepada abna'ud dunya, orang-orang yang seperti itu, yang lalai daripada akhirat, tujuannya apa? Supaya dia mendapatkan sedikit daripada dunianya mereka. Contoh, ada orang kaya, kemudian kita merendah kepada orang tersebut, ya, nunduk-nunduk, ya, manggil dengan panggilan hormat, bapak atau ya bos misalnya, atau abah gitu ya, gimana. Apa tujuannya kita merendah kepada orang kaya tadi? Tujuannya supaya kita mendapatkan bagian dunia, bagian dunianya orang tadi itu, ya BM kecipratan misalnya, oleh-oleh khomsin ya, oleh seketewu, oleh mia, oleh satu sewu kan lumayan, iso ke belonjo, iso ke ngetap sepeda motor ya, kan wis-wis sepeda motor gak ditap ya. Tidak apa-apa, tawadhu sama dia supaya mendapatkan harta. Jadi sangoni begitu. Wah, lebih disangoni. Makasih pak, panjang umur. Misalnya. Atau ada orang yang duduk di pemerintahan, pejabat misalnya. Kita tawadhu kepada dia, merendah, hormat. Ya, dingklu, tidak berani ngelihat wajahnya. Ya, siap untuk disuruh apapun. Tujuannya apa? Berharap dia mendapatkan kedudukan atau jabatan. Soporo kok nyupiri misalnya. Siapa tahu saya disuruh jadi ajudan nanti. Siapa tahu nanti saya dikasih kedudukan ini, kedudukan itu. Kan maring ini caleg. Nah, lek cedek ambil wong iki, hormat.
urusan lancar kok ya. Nah ini tawadhu yang salah. Tawadhu yang keliru, merendahkan diri yang keliru. Ini bukan terpuji, ini tercela. Karena kita merendahkan diri kepada abna'ud dunya, putra-putranya dunia. Mereka yang lalai urusan akhirat, yang di pikiran mereka hanya bagaimana mendapatkan kedudukan tinggi, bagaimana mendapatkan harta yang kekayaan yang banyak. Kalau sama mereka tidak usah tawadhu, ada apa? Biasa-biasa aja. Kalau mereka muslim ya kita hormati karena Islamnya, selesai. Ketemu sama dia, sama orang lain yang tidak punya jabatan ya sama. Ketemu sama orang kaya, ketemu dengan orang yang tidak kaya ya sama aja. Tapi kalau orang yang tidak kaya atau yang tidak punya jabatan, dia itu orang yang takwa kepada Allah, kita harus hormat kepada orang itu walaupun miskin, melebihi daripada pejabat-pejabat itu misalnya. Baik. Jadi kita diperintahkan untuk tawadhu, merendahkan diri, karena tawadhu itu adalah sifat perangai yang terpuji, kecuali kalau kita merendahkan diri kepada abna'ud dunya, tujuannya supaya kita mendapatkan bagian daripada kekayaan mereka atau kedudukan mereka. Nah, ini tidak terpuji. Kemudian beliau mengatakan, wattakabbur mazmumun fi kulli halin. Sifat sombong itu tercela, elek, buruk. Dalam keadaan bagaimanapun, dimanapun, seperti apapun, kalau ada dalam hati kita sifat sombong itu pasti tercela, jelek, pasti. Kalau jelek ya ditinggalkan berarti. Jangan sampai menjadi orang yang sombong. Illa fi halin, kecuali dalam keadaan, sama seperti itu ya, ada pengecualian. Yaitu at-takabbur 'ala adh-dhalamah al-musirrina 'ala adh-dhulmi, yaitu sombong kepada orang-orang yang zalim, yang mereka selalu terus-menerus melakukan kezaliman. Nah, zalim ini luas macam-macam. Zalim ada yang mengganggu warga misalnya. Ya, ada orang yang terkenal mengganggu warga. Ini bahaya gila, wis mabuk. Waduh. Ya. Mecakoco. Bendok ome wong ini mendzalimi warga yang sekitar ini. Dan itu berulang-ulang dia melakukan itu, enggak sekali, terus berulang. Atau dia itu melakukan kezaliman dengan jabatannya dia. Memeras. Ya, terhadap bawahannya dia dan seterusnya. Dan melakukan itu sampai saat ini. Ini terus-menerus melakukan kezaliman. Maka kita boleh untuk sombong kepada orang-orang seperti itu. Tapi tujuannya zajron lahum, untuk memberikan pelajaran. Untuk memberikan pelajaran. Misal, semua orang kita salamani, misalnya. Sehat, gimana? Sehat. Ada orang zalim, minggir ini. Seakan-akan dia tidak ada. Kita bersifat sombong dengan dia. Atau ketemu dengan pejabat yang selalu menzalimi rakyatnya. Ya, kumpul jadi satu tempat. Kita ketemu dengan fulan. Sehat. Ketemu pejabat ini, minggir. Direken. Sombong terhadap orang itu. Kenapa? Dia terkenal orang zalim, dan sampai detik ini dia zalim. Tujuannya apa kita melakukan itu? Supaya dia itu mendapatkan efek begitu ya, dengan perlakuan sombong kita, supaya dia merasa begitu. Oh, mungkin gara-gara saya zalim itu tidak direken ambil tokoh fulan, tidak ditoleh sama ulama fulan. Karena saya itu zalim, mungkin saya tidak dianggap sama Ustadz fulan, misalnya, sama Kiai fulan. Ini takabur, sombong kepada orang zalim yang selalu berbuat kezaliman. Ini tidak apa-apa ya, pengecualian itu ya. Tapi dengan syarat, antujriya surat takabur ala zahir, pura-pura kibir, pura-pura sombong, keto-etok,
ya wajah-wajah wong sombong, padahal dalam hatinya kita ndak seneng itu sifat itu gitu ya. Duduk toko hati sombongnya bukan. Dia bersih dari sifat sombong, tapi ketika dalam satu keadaan ada orang-orang seperti itu, zalim tadi itu, ngetokno wajah sombong. Ketok itu gayae koyo gayae wong sombong, tapi jero ati nih ndak ada sifat sombong itu. Dia jauh daripada sombong. Ini yang dimaksud oleh beliau Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Karena itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan tawadhu, Nabi menyatakan man tawadha'a rafa'ahullah. Barang siapa yang menjadi hamba yang selalu tawadhu, ya, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia yang mengangkat derajatnya, tapi Allah. Kalau Allah mengangkat derajat seseorang, tidak ada satupun makhluk yang mampu menjadikan dia hina, tidak bisa. Karena Allah yang menghendaki. Kono jok ngini-ngini doai, kono tidak direken ambil uang. Jadi ada urusan sama orang, urusan saya ini sama Allah. Saya ingin jadi orang yang tawadhu, begitu. Belajar tawadhu. Kono jok ngini lho, melaku itu misalnya ya. Biar dihargai kamu. Nggak, bukan itu intinya. Intinya itu hati. Ya, jadi orang yang tawadhu, merendah, tidak merasa tinggi daripada orang lah orang lain. Wa man takabbara wa dha'ahu Allah. Barang siapa yang sombong, maka dia akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu. Kalau sudah jatuh, tidak ada satupun makhluk yang mampu mengangkat martabatnya, kehormatannya dia. Karena apa? Allah yang menginginkan dia menjadi orang rendah. Bahkan nanti di hari kiamat, setiap orang itu akan dibangkitkan dalam keadaan atau sesuai dengan amal yang dia lakukan di atas dunia. Macam-macam. Ya. Ono sing wetenge gedhe. Ya. Ada yang lidahnya menjulur ke dada. Hah? Ada yang kemaluannya membesar, macam-macam sesuai dengan amal yang dilakukan di atas dunia. Lah, nanti juga ada manusia-manusia yang ukurannya itu seperti semut cilik. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang di atas dunia memiliki sifat sombong. Selalu merasa dia paling ini, saya paling kaya, saya paling tinggi jabatannya, saya ditaati, saya ini. Ya, sing sombong-sombong di atas dunia itu ya. Sing ono jabatan, bintang, ya. Apapun itu kalau ada sifat sombong dalam hatinya, nanti di hari kiamat dibangkitkan kayak semut cilik. Enggak direken ambek wong. Kenapa? Direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu keterangan dikatakan tih alat tayyah, sombonglah kamu. Loh kok sombonglah kamu ya? Berarti kita disuruh sombong, tapi sombong kepada orang yang sombong gitu. Lek ana wong sombong aja tawaduk kon diinjek akhirnya. Lek ro fulan niku sombong memang mulai biyen niku. Jangan merendah ini, biasa aja. Ah, apa ini? Pinggir. Orang-orang seperti itu tidak bisa ditawadhu'i itu seperti itu. Paham ya? Tapi ingat, tujuan kita bukan menghinakan dia, tapi memberikan kesadaran begitu. Jadi jangan seperti itu gitu ya. Dengan syarat sombongnya itu zahir, rain itu, tapi hati tetap kosong daripada sifat lenda podo sombong-sombongane ya loro-loro ning podo itu ya. Sombong itu sombong itu berarti. Auzubillahi min dzalik. Ya, karena itu dalam beberapa syair para ulama ya, orang yang sombong itu dipermisalkan seperti asap. Ya. Antum kalau bakar daun, bakar sampah misalnya, asap itu pernah ke bawah enggak? Enggak pernah. Asap itu selalu pengen dia
di atas. Orang sombong itu kayak asap. Eh, kemana-mana kepingin di atas terus, tidak mau ke bawah, atas. Padahal dia itu tidak berharga, tidak ada harga harganya. Malah orang kalau ada asap-asap bakar-bakar, mereka menjauh, dikenek lambini, dikenek badannya nanti ambu asap. Nah, orang sombong itu seperti itu, di mana-mana kepingin tinggi, kepingin di atas. Orang menjauh dari dia. Kenapa? Wah, ini bahaya ini ya. Akhirnya mambu awak kula cedek ambe dia ini. Jadi kalau ketemu orang sombong, wah asap iki. Apa? Adapun orang yang tawadhu itu seperti bintang. Orang tawadhu itu seperti bintang. Ketoke di bawah, kalau kita lihat di air itu, di sungai, di air ya, yang di luar ada air, dilihat ke bawah gini kelihatan bintangnya itu di bawah. Itu orang-orang yang merendah itu tawadhu. Pada hakikatnya mereka bukan di bawah, tapi dia jauh tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tawadhunya. Ya, berbeda dengan orang yang sombong. Karena itu semua sifat yang tercela yang ada dalam hati manusia kita ini, perorangan ini, semuanya punya sifat madmum, sifat yang tercela, yang jelek, yang elek-elek ini kita semua ini punya. Cuman pembagiannya itu beda-beda. Saya dikasih sombong sama Allah sekian persen gitu. Ini sekian persen, sekian persen. Kapan duwe? Ono sing akeh, ono sing setengah, ono sing full tank ya. Ya, enggak ada yang selamat dari penyakit ya hati. Ono sing seneng merendahkan orang, ono sing hasud, ono sing macam-macam, ada yang mendeman ya. Lah ono salah diiling-iling terus. Dendam. Ya ono sing ngamukan. Punya, masing-masing punya. Cuman tugasnya kita membersihkan hati daripada penyakit ya hati. Supaya jiwa kita ini menjadi jiwa yang bersih. Lah membersihkan ini butuh waktu. Sampai kapan selesainya? Ya sampai mati. Selesainya sampai mati. Begitu mati selesai sudah. Tidak ada usaha untuk membersihkan lagi. Mari. Nah sekarang selama kita hidup, kita belajar. Ya apa carane tadi wong tawadhu? Bagaimana cara menghilangkan kibir ya, sombong, bagaimana? Salah satu caranya dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, bertemu dengan orang-orang yang menjelaskan kitab-kitab ilmu yang bermanfaat. Nah, pelan-pelan, suwe-suwe sing asale sombong mulai ya. Asale kenceng tok lek mlaku. Koyok ana wong ndek donya iki sak ndek ya. Mari ngono dieling-eling, astagfirullah. Tak boleh saya seperti itu ya. Akhirnya nyopo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tungaret. Ya. Tapi lek meneh ndak nyopo. Nyopo iku salami Senin Kamis tok iku. Ya ndak apa-apa, sing penting ana perubahan kan itu ya. Kelok pengajian-pengajian tambah entek. Sombongi tambah entek. Bendino. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Biyen ndak ngono wong iki. Sak ceki hadir majelis-majelis itu mulai nyopo, mulai ini tetap istiqomah hadir. Assalamualaikum tok diparani. Assalamualaikum, sehat, sehat. Doa selamat saja tuh. Oh gitu, monggo. Cara tambah tawadhu orangnya. Ya, mari kono bertambah lagi. Bukan hanya salam, bukan hanya diajak salaman orang-orang tetangga. Doakan saya ya. Doakan saya bin husnul khotimah saya ini. Insyaallah ya. Insyaallah. Padahal umurnya lebih tua dia ketimbang kita. Kita lebih muda, tapi dia mau minta doa sama kita. Insyaallah. Tekon di ilmu ni wong iki. Dan seterusnya. Ya, yeah, dan seterusnya. Ini tugasnya kita itu seperti itu. Semakin hari semakin
berkurang sifat kibir itu, sombong hilang hilang. Caranya belajar, caranya hadir majelis, caranya kumpul dengan orang-orang yang baik. Nah di situ kita akan diarahkan untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati. Sing api-api diisi tawadhu, ya tidak ngamuan, paham ya, tidak merendahkan orang. Sifat-sifat yang bagus kita lakukan, kita pelajari, kita paksa. Sing elek-elek kita buang pelan-pelan. Harapannya ketika datang hari kematian kita diwafatkan dalam keadaan membawa hati yang bersih. Ya, membawa hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin.